sudah bertengkar di kotak senapan dan dia masih membelok ini senapan kebanggaannya. Oh, saya minta kepada semua hakim garis untuk mengangkat semua benderanya di pos yang pertama tadi. Oke, lanjut. Tanang kok dengan penonton si Muni. Mohonlah adok ini deh, mohon lecek. Ya ada, ketika ada, tembok ada. Lampukkan saja si kulit bunda. Panas kali ini pakai kesok saudara. Bola kali ini sudah dikunci dalam badan kau sudah dilakukan di sana. Apa yang terjadi? Itu pun. Nah, dikenal berubahnya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga istana serang kali ini dikunci oleh tim kedua permata. Panji Laras lanjut. Kami panggil nomor punggung satu dari Panji Laras. Sudah bertengkar di kotak senapan dan ajang-ajang pun sudah dilakukan. Akankah kali ini nomor punggung satu ini bisa menyamakan angka yang sempat ketinggalan banyak angka kali ini. Lakukan saja si kulit bunda. Oh sayang sekali lagi-lagi maju tembakannya. Bola kali ini terpental keluar lapangan dan dia aman-aman saja di home yang pertama. Lanjut. Rupa-rupanya nomor punggung dua kali ini sudah bertengkar di kotak senapan. Ancang-ancang pun sudah dilakukan. Yuk kita umpan yang kita pertamanya di tembak. Mantap kali ini makanya saudara-saudara. Bola kali ini terputar jauh ke belakang dan apa yang terjadi? Oh sayang sekali dia memilih bermalam saja. Rupa-rupanya nomor punggung tiga kali ini dari Panji Laras yang mempunyai postur tubuh yang begitu kekar kali ini. Yuk kecungkan tangan kiri anda. Minta umpan yang kita pertamanya di tembak. Rupanya kali ini dia memperhatikan untuk pulang. Rupanya dari saudara-saudara. Nah, apa terjadi? Oh, dikena rupanya. Sehingga kandaslah sudah harapan anda tiga angka sekaligus untuk tim kedua pelana. Nah, tidak disahkan oleh sang wasit rupanya. Inilah orangnya nomor punggung dua dari memperhatikan rupanya. Sudah bertengkar di kotak senapan, ancang-ancang pun sudah dilakukan. Yuk kita umpan yang indah pada temannya. Lakukan saja si kulit bunda. Dah, tembak. Pantas kali ini makanya saudara-saudara. Bola kali ini terpental ke lapangan dan dia terus berlari ke depan. Apa yang terjadi? Pukul. Dah, dikenang rupanya dengan satu kali pukulan saja. Sehingga pantaslah sudah harapan anda kali ini. Oh, masih ada pergerakan lagi di sana. Masih ada pergerakan lagi dan dipukul lagi. Dikenang lagi rupanya. Walaupun dipukul. Lagi-lagi sang pemain mudanya mampu runcing kali ini saudara-saudara. Kita simak bersama-sama. Yuk minta umpan yang indah pada temannya. Lampungkan saja si kulit bunda. Apa terjadi? Tembak. Sayang sekali tembakan anda kali ini mati. Bola sudah digosikan. Umpan kau dipukul. Namun apa yang terjadi? Tidak dikenal rupa-rupanya. Sehingga dia aman-aman saja di home yang... Lanjut, inilah siapa berhubung kota rupa-rupanya. Dari tim kebelasan mampu runcing. Lawan sopran yang manis sambar satu tembakan jempol dari sang wasit. Namun bola sudah dikonsi di sana apa yang terjadi? Pukul dan sayang sekali. Indonesia nomor punggung 4 rupa-rupanya dari tim kebelasan Panjilan sudah bertengger di kotak senapan. Masih memilih si gol yang kesempatan tangannya. Ajukan tangan kiri dan lembuk sendiri benar ditembak. Satu tembakan kembali jempol namun sayang bola masih belum dikonsi di pukul. Gimana sih? Tidak rupa-rupanya wasit melambaikan tangan di sana sehingga dia sampai ke home yang kedua. Akankah dia pulang saudara-saudara? Kita lihat saja. Ternyata bermalam saja di home yang kedua. Monggo. Nomor punggung 5 dari Panji Laras satu angka di belakang. Hati-hati, nomor ruci. Menuju kotak senapan. Namun di belakang ada satu angka. Jangan lupa, nomor ruci. Hati-hati. Inilah si nomor punggung 5 akan menunjukkan aksi-aksi dan talentanya. Tentunya di lapangan kami aman jaya kali ini. Beli cabran yang manis, lambungkan si kulit bunda tembak. Namun sayang tembakan anda lemah dan mati. Dan apa yang terjadi? Dan tipu. Sayang seribu sayang. Langkah anda di batangan pintu saja. Inilah si nomor punggung 5 saudara-saudara. Sudah bertengger di kotak senapan. Akankah si nomor punggung 5 kali ini bisa mencukur pertahanan dari tim kebelasan Panji Laras kawin sopran yang manis tembak. Wow, tembakan anda mantap sih.
Oh jempol rupa-rupanya, namun sayang dia bermalam saja di home yang pertama. Runcing lagi-lagi pencetak angka tadi di season yang pertama. Angka di season yang kedua kali ini dia bisa menjempol sekaligus menjemput temannya yang satu angka di home yang pertama. Kita lihat saja, ajukan tangan kiri Anda. Ancang-ancang masih dalam bicara, apa yang terjadi? Tembak, satu tembakan namun sayang mati rupa-rupanya dan dipukul. Meskipun ada melayang di udara, namun sayang hantaman cukup keras menerbang di udara, terbang saja di udara. Kita lihat saja, aksi-aksi dan pelitanya. Ajukan tangan kiri Anda, lambungan sekali putar, tembak. Wow, tembakan Anda jempol dari sepusi dan dipukul. Sayang sekali, meskipun Anda berguling-guling, dipukul lagi. Gimana wasit? Tidak bisa kan karena sudah terlebih dahulu. Akankah skor cukup 7 kali ini? Bisa mencetak angka 2 sekaligus. Kita lihat saja, ajukan tangan kiri Anda. Lambungan saja sulit bundar, disabar. Satu sabaran, satu tembakan begitu mantap. Namun, apa yang terjadi? Ternyata, bali. Karena tadi sempat menyentuh home yang pertama, jadi jangan lanjut ke home yang kedua. Diperlu diketahui, mau lanjut tiga rubung ini tolong terus. Monggo. Nomor rubung 2 yang ada. 8 malam 9 sampai ke pungkas bermalam berubahnya. Mas Aldi punya nama, akankah nomor rubung 2 kali ini sang kakak bintang akan menjemput temannya di belakang. Satu angka di home yang pertama, tembak satu tembakan. Namun sayang mati. Namun apa yang terjadi? Mengambang saja di udara. Tanya nomor punggung 3. Kita lihat saja yang punya teman si burun legend rupa-rupanya. Celakor pokok gak legend ya. Ternyata tembakan Anda jempol dari sang wasit. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia berlari kejang belakang. Namun bola sudah dikasih di sana. Salah koneksi diumpan lagi dan apa yang terjadi? Dipukul. Sayang sekali tidak berguna. Dipukul kecil namun sayang di laporan. Wow. Istana serang kali ini dikosong. Inilah si nomor punggung 1. Pemain coklat yang manis tembak satu tembakan. Namun sayang mati rupa-rupanya di sana sehingga apa-apa saja di home bintang akan mencoba aksi-aksinya kembali. Tentunya di lapangan kami awan jaya. Kita lihat saja ajukan tangan kiri Anda. Sambar namun sayang sabaran Anda mati. Namun bola sudah juga di sana. Apa kita lihat? Apakah dia bisa kembang juga? Dipukul mengambang di udara. Namun ini lagi-lagi pemain muda, pemain talenta dia mempunyai bosro dunia sangat ramping ini kak, kastin kak. Lanjut, inilah si nomor 24 rupa-rupanya yang memakai kostum berwarna merah kebanggaannya. Akankah dia bisa mencetak dua? Ada tembak, tembakan Anda mantap, lagi-lagi mantap. Namun sayang bola sedikit di sana mencari celah dikocek dipukul hantaman jarak jauh. Namun sayang begitu kurang dipukul lagi, tidak dikena rupa-rupanya. Cepat, jangan dianggap remeh karena dia orang yang mempunyai larian yang sangat cepat. Kita lihat saya sunyi senyum-senyum dia menaik lawan. Si kucing golot rupa-rupanya tembak. Wow, tembakan Anda mantap. Namun apa yang terjadi? Ternyata dia berlari kencang ke belakang. Namun sayang berhenti saja di home yang pertama. Mungkin di belakang karena di belakang menggendong satu angka. Kita lihat saja super bergu 4 kali ini. Pemain cobran yang manis tembak. Namun sayang tembakan Anda lagi-lagi mati. Nah salah komunikasi saudara-saudara. Monggo nomor punggung 5. Di manakah super bergu 5? 7 yang ada. Masuk cobran yang manis tembak. Mantap lagi-lagi mantap saudara-saudara. Ternyata dia berlari kencang ke belakang. Wow, si jilat kuning berlari. Tidak boleh karena Anda sudah terlebih dahulu menyentuh home yang pertama. Tidak boleh lanjut. Apakah di belakang pulang? Kita lihat saja. Pulang sih. Malam berubah-ubahnya. Monggo. Berubahnya. Hati-hati. Bambur runcing. Inilah si nomor punggung 8. Tembakan Anda. Jempol walaupun lemah. Namun sayang. Oh. Pelan namun pasti. Sehingga teman yang di belakang karena sudah harapannya. Dan istar serang kali ini harus dirilakan untuk kebelakang. Nomor punggung 5 rupa-rupanya. Temin cawanan yang manis. Lambungkan saja sekulit bundar. Tembak. Tembakan Anda mantap lagi-lagi mantap dan dipukul. Tidak dikena rupa-rupanya. Sehingga dia berlari cukup kencang ke belakang. Namun sayang bola sudah dikasih di sana. Akhirnya dia selamat sampai ke home yang kedua. Ternyata
Di mana wasit belakang? Kami serahkan kepada wasit belakang. Dan kami serahkan kepada wasit belakang. Di mana wasit berkuasa? Nomor punggung 6. Kita lihat saja, si nomor punggung 6 berubah-ubahnya sudah bertengkar di kurang serapan. Angkutan segelit bundar tembak. Satu tembakan namun saya tembakan Anda di hook yang pertama. Ada nomor 2. Hati-hati wahai tim berpelasan Panji Laras. Inilah si nomor punggung 7 yang mempunyai talenta di atas rata-rata, sudah bertengkar di kurang serapan. Lakukan saja segelit bundar tembak. Nah, gimana sih? Mati dua-duanya dan dipukul. Sayang, 1000 sayang. Dikena. Oh, terjatuh terlambat. Ini pula beri sinema kontak. Data penonton ataupun sampai beri sinema. Nyot serati kapan dia. Elang kontak yang kena. Tembak. Satu tembakan jempol dari sang wasit. Namun dibukul. Tidak disahkan oleh sang wasit. Rupa-rupanya. Tolerlah. Dan berlari dia kencang ke belakang namun dibukul. Oh, umpan lagi ke belakang ternyata dia pulang saudara-saudara. Kita lihat saja akankah dia jebol dua angka namun sayang. Kita lihat saja. Oh, dipukul dan dikena rupa-rupanya.